spot yang lain. Ini bukan ujung. Oke, bro, kita mau belajar tentang drone dulu sama makarnya. Kita dengarkan. Ini ke arah mana ya? Namanya Sadranan kalau enggak salah. Di Poncol juga. Di Poncol. Itu tempatnya pas mau masuk ke Bendungan Gunggang. Yang di atas itu. Nah. Oh, iya. Terus masuk lagi ke ini. Saya pindah ke Grojokan Luwung. Ini terlambat ya, TMLFC dan kita. Sudah terlambat. Drone apa yang rekomendasi tadi yang murah? Drone-nya LV47. LV47. Saya dilihat di Bukalapak, harga promo itu 600 sampai 800-an. Tergantung pelapaknya itu. Pokok antara segitu. Itu kameranya sudah bagus. Kamera sudah bagus, Pak, tapi kelemahannya cuma enggak ada whole attitude. Jadi pintar-pintarnya yang rekam. Gitu aja. Pintar-pintar pilotnya ya. GPS? GPS sudah ada. Sudah ya. Kayaknya nah. Daripada 500 anu sewa? Iya. Sendiri. Itu cuma ada ini, Pak, yang saya enggak terlalu suka ini. Flight time-nya, maksudnya waktu terbangnya itu cuma terbatas 7 menit. 7 menit? Nah, 7 menit tapi untuk shoot itu 7 menit menurut saya sudah lama. Terus ganti kan, tadi kan SDA ya, saya maksudnya shoot angle Magetan yang SDA. Sekarang saya pindah ke SDM, itu saya shoot wirausaha Magetan, hampir semua Magetan, produksi tempe. Ini saya agak